guys, kenalin, ini temanku. Hai teman, nama kamu siapa? Tengko alias Tengkora. Enak. Tehnya enak tapi langsung keluar lagi ini mah. Jangan lupa subscribe ya. Makasih. Assalamualaikum. Hai teman-teman, sekarang Nafisa mau main lagi game Sakura School Simulator. Jadi hari ini Tarasi bakalan mencoba berteman sama hantu-hantu yang ada di game Sakura School Simulator ya guys ya. Kira-kira bisa apa enggak? Kalau bisa Tarasi bakalan ajakin jalan-jalan itu hantu ya guys ya. Kasian guys, hantunya gak pernah jalan-jalan. Terus Tarasi juga pengen ngajakin ke rumah ya guys ya. Dikenalin sama emak, si emak bakalan seneng apa enggak ya guys ya Tarasi bawa hantu ke rumah. Kita lihat aja nanti guys. Dan Tarasi juga mau sekalian ngasih tutorialnya ya guys ya. Makanya kalian itu harus nonton sampai habis guys. Oke, sekarang kita mulai ya guys ya. Jadi yang pertama-tama itu kalian harus pakai baju yang khusus gitu kan ya guys ya. Harus pakai baju ini nih, Ninja Girl. Di sini tuh kita butuh dua karakter ya guys. Ini kira-kira warnanya apa ya? Hitam apa merah? Merah kali ya guys ya. Oh iya, merah-merah aja. Kita cosplay jadi Hanabi ya kan. Terus rambutnya yang baru, abis itu warnanya kuning aja guys, supaya ngejreng gitu kan ya guys, supaya bagus gitu. Pakai masker juga guys. Nah, terus jangan pakai topi, warna matanya lebih bagus ungu ya. Ungu bagus guys. Jadinya kayak apaan ini Tarasi guys, guys. Oke, gak apa-apa. Yang penting matanya bagus ya. Nah, si Taiga mah, si Taiganya juga deh ganti guys. Tapi jangan ninja ya guys ya. Nah, pakai topi guys, pakai topi. Nah, kayak anak soleh ya guys ya. Oke. Ya, yang penting si Tarasi pakai baju ninja ya. Kita tunggu dulu. Abis itu, yang kedua. Nah, kita butuh setannya dulu guys. Kita butuh hantunya dulu ya. Yang mau kita taklukan itu yang mana ya, mau kita temenin gitu kan ya guys ya. Nih kalian bebas sih mau nyerang hantunya pakai karakter Taiga, Tarasi, atau Mio, Yuta, Kate Butler. Itu bebas ya guys ya. Sekarang kita cari dulu kira-kira mau hantu yang mana ya. Hantu selokan aja kali ya guys ya, biar keren. Yuk kita cari dulu. Selokan itu kita ke sekolah schoolyard aja guys, supaya cepet. Abis itu kita kesana deh. Kita cari ya guys ya, kita masuk. Nah, kalian ikutin aja guys, pokoknya liatin aja ya, supaya kalian bisa gitu kan ya guys ya. Semoga aja Tarasi ini berhasil guys. Wow, banyak anak-anak sekolah ya guys ya. Mereka pada sekolah, Tarasi mencari hantu di sini ya guys ya. Ghost Hunter nih guys. Yuk, kita masuk sini. Tarasi saranin sih kalian pakai senjata ya, supaya bunuhnya cepet guys gitu, supaya gak ribet guys. Tarasi dulu pernah kesini guys, mau wawancarai gitu kan ya guys ya. Kalau nggak salah inget nih, tengkorak yang ada di sini itu mereka kan mati tuh karena anaknya ya guys ya. Jadinya kan kasian sekali gitu kan ya guys ya. Tuh, kita bakalan ajakin jalan-jalan guys. Kita kesini untuk kedua kalinya ya guys ya. Anaknya durhaka guys, anaknya si tengkorak ini ya guys ya. Aduh, nah ini dia guys tengkoraknya. Maaf ya, ini harus dibunuh dulu tapi... Bunuh! Belum mati dong! Waduh! Matiin dulu guys. Matiin dulu ya. Kita jangan sampai mati guys, tenang. Kita punya armor. Kita kebol! Matiin dulu. Nah, kalian kalau udah dapet, ini tuh kalian bisa pakai hantu yang mana aja ya. Oke, kalau udah dapet, asalkan bisa kalian gendong guys. Kalian bawa tuh, carry ya. Satu lagi bawa jangan ya. Satu-satu aja kali ya guys ya, takutnya ribet kalau dua. Yuk, ini kan udah dapet nih. Langsung aja kalian samperin karakter kalian yang satu lagi. Boy aja kali ya, Taiga. Berarti ke homeboy ya kalau aku. Oke, kalau udah sampai. Eh, Beb, ngapain kamu bawa-bawa tengkorak? Itu teman aku, Taiga. What? Temenan sama hantu? Iya, emangnya kenapa? Kurang kerjaan amat kamu, Beb. Masih lebih baik hantu daripada kamu, Taiga. Tega kamu, Beb. Udah. Sekarang kamu simpen dulu tuh senjata ya. Terus gendong tuh hantu. Hah, kenapa aku? Udah gendong aja. Ya udah.
Pokoknya si girlnya itu gak boleh gendong hantu ya. Tapi yang satu lagi hilang. Oh enggak. Oh hantunya bisa ngilang-ngilang guys. Biasa ya, hantu namanya juga. Udah aku gendong terus apa ini? Kalau udah Taiga gendong, pindah lagi ke karakter girl. Abis itu kita pegang tangannya Taiga. Nah ya, terus harus sampai ada tanda actionnya guys. Jadinya mendingan jangan di invisible ya guys ya, supaya lebih gampang gitu liatnya kameranya. Aku mau mundurin dikit. Oke, kita bakalan terus berusaha. Nah, tapi kebawahin lagi guys. Ke cancel. Hidup lagi jadinya kan. Aduh, sorry Taiga. Pindah. Maaf. Jangan diserang lah, udah diem aja. Udah. Ya, tuh bentar guys. Bentar, tarasi basmi. Sabar. Masih punya armor. Bem, kita basmi dulu ya ini. Rusuh. Ini nih guys, kalau telat tuh jadinya begini ya guys ya. Jadi kalian jangan telat. Tuh jadi dua guys ininya ya. Oh, tembak. Ih, gak mati-mati guys. Kesel saya guys. Pakai ini aja dah. Nah, pakai itu ya. Tembak. Jat. Mati. Belum mati. Penipuan guys. Guys, matiin lagi. Nah, ini dia. Attack. Jat. Nice. Udah mati ya. Oke, kalau udah bawa lagi ini ke si Taiga ya guys ya. Taiganya harus ke sini lagi guys. Waduh, gelu sama polisi Taiganya guys. Yuk, kita langsung aja ke Tarasi lagi. Ambil lagi hantunya yang di sana aja, guys. Terus lakuin ya sampai pokoknya dapat momen. Ting, Tarasi. Woi, sini Taiga, Taiga. Sini. Bunuh diri dia, guys. With me. Yuk. Ayo, jangan sampai telat lagi. Hop, hilangin. Ayo. Hop. Ntar guys. Nah, kalau udah dapat gini kalian langsung pindah. Itu udah dapat ya guys ya. Pindah ke mana aja. Oke. Kemana aja guys pindah? Kalau aku mau ke Pales. Kalau udah, ih darahnya guys. Gak apa-apa. Darahnya lupa ya guys ya. Yuk kita ke Pales lagi. Pales. Nah, ini kan kayak begini nih. Langsung aja kalian ke item, ke props, terus cari ya kursi roda. Kursi roda. Nah, kalau udah, twing. Ayo duduk. Nah, tadi tuh udah duduk ya guys ya. Ayo duduk. Action. Cepat duduk. Ah, tapi jadi gede guys. Nah, berhasil ya guys ya. Tuh, tapi ini tuh ya masih tetap nyerang. Jadi kalian harus hati-hati, oke? Tuh, dia itu masih tetap nyerang. Cuman, nah gitu guys, dia bakalan ngikutin apapun yang kita action ya guys ya. Kalau misalnya kita duduk, dia juga bakalan ikut duduk guys. Yuk sekarang karena kita udah bisa berteman dengan dia, cuman dianya masih ada unsur-unsur naruli setannya kali ya guys ya. Jadinya masih menyerang gitu. Gak apa-apa, yang penting dia masih bisa ngikutin kita guys. Sekarang aku bakalan ajak dia naik helikopter ya. Coba dicoba guys. Ini lama sih kalau begini jalannya ya guys ya. Duh, jalan aja guys kita ya guys ya. Lama soalnya. Ayo sini tuh. Hantu, ya tuh hantu. Tapi dia jalannya tuh kayak jalan mundur gitu ya guys ya. Baliknya ke belakang gitu. Mana? Helikopternya mana? Oh di depan guys, masih lama. Jangan sampai kehilangan jejak dia aja guys. Kayak dia jalannya mundur. Bagus, mundur jalannya ya guys ya. Ayo sini temanku, kita sekarang berteman. Ayo kita jalan-jalan. Karena kita sudah menjadi teman, yuk kita jalan-jalan. Aku ajakin kamu naik helikopter. Kurang baik apa coba? Helikopter pribadi ya. Yuk naik. Shen, dia bisa naik guys. Tuh lihat gak sih? Nah. Halo guys, kenalin, ini temanku. Hai teman, nama kamu siapa? Halo, nama saya Tengko. Nama kamu ada artinya nggak, friend? Ada, Tengko alias Tengkora.
Oh gitu ya guys ya. Dia itu terbuat dari emas. Dia itu orangnya asik loh ya guys ya. Maksudnya setannya asik gitu. Iya benar sekali. Aku itu asik sekali. Wow. Weh jangan oleng dong. Aku gak mau mati untuk kedua kalinya. Iya tenang aja. Yuk. Udah pak. Jangan sedih mulu ya pak ya. Gara-gara anaknya. Iya. Sekarang kita bakalan jalan-jalan ya guys ya. Ini karena nyerang ya. Jadinya kayaknya enggak. Jangan dibawa ke si emak deh ya guys ya. Karena nantinya jadi rusuh. Bawa naik mobil aja kali ya. Tengko, kamu mau mobil gak? Kalau mau aku beliin nih, aku baik loh, banyak duit lagi. Boleh, tapi gak bisa dibawa ke Solokan ya. Mobil kayaknya gak bisa masuk. Soalnya rumah aku kan ada di Solokan sana. Ya gak bisa lah. Ya udah gak apa-apa deh, aku simpen aja di depan Solokan. Iya, simpen aja tuh benar sekali. Ya udah ya, kita langsung aja ke sana. Oh ya Tengko, kalau mau main ke rumah aku boleh tahu. Nih rumah aku tuh yang itu. Biasanya pakai rumah Blackpink yang paling bagus tahu. Oh iya, nanti saya mampir. Di mana toko mobilnya? Tuh, toko mobilnya ada di sana, mau mobil sport. Yoi, saya mau mobil sport. Oke, ayo tenang. Tarasi jajanin. Yo, let's go ke bawah ya. Tapi kamu tolong jangan nonjok-nonjok dulu, nanti orangnya kabur. Enggak apa-apa deh. Ayo keluar Tengko. Aduh, sakit. Tengko jatuh. Ini mobil kurang asem. Ayolah. Ayo sini. Yo. Mau mobil yang mana tuh? Yang merah bagus tuh, Ci. Oke. Ayo, let's go. Tapi kepala Tengko keluar. Gak apa-apa. Aduh, nyangkut gimana dong? Aduh, mobil mahal-mahal masa nyangkut sih? Ini mobilnya gratis, kita ngambil. Karena apa? Karena yang punyanya kabur, Tengko. Gak apa-apa loh, bagus. Ayo jalan-jalan, kapan lagi tangkorak jalan-jalan? Oh iya, ajakin istri aku dong, Cucu Mintem. Ah, susah tapi kalau ngajakin istri kamu tuh kan jadi terbalik ini. Ya udah deh, gak apa-apa, gak usah ajakin istri aku. Ganti mobil, Tengko. Oke. Pakai mobil yang oren, nanti diwarnain ya. Jadi merah. Oke, kayaknya si Tengko ini suka warna merah ya, guys. Ya, padahal emas loh badannya, guys. Kayaknya itu emas asli. Awas, itu helikopternya mematikan. Tadi aja aku jatuh. Iya. Widih, Tengko keren banget. Pasti Ma Tengko bangga deh. Yoi. Kalau aku ajakin kamu, kenapa aku buang-buang duit? Gak apa-apa orang kaya. Kalau aku ajakin kamu makan, kamu bakalan ikut makan juga nggak? Coba aja lah, ke kafe. Mau ke kafe aja nih? Ya, ke kafe aja. Tengko mah yang murah-murah. Tengko mah nggak matre. Oh ya udah. Ada tahu tuh setan yang matre. Udah Tengko, jangan gibah. Gak apa-apa lah, gibahin sesama setan. Tapi kan aku belum jadi hantu. Ya udah deh, ayolah makan. Semoga aja Tengko juga bisa ikut makan. Tengko sih berharap banget gitu. Tapi kalau joget Tengko pasti ikut joget kok. Oh iya. Itu kan rumah kamu? Iya, ini rumah aku Tengko. Nanti kamu boleh tahu ngeliwat-ngeliwat kita botram di rumah aku. Iya, siap. Ayo. Tapi maaf ya Tengko, ini di dalam tubuh Tengko masih ada sifat-sifat setan-setan hantunya gini. Jadi nyerang. Ya gak apa-apa ya, duduk. Ikut duduk gak Tengko? Ikut duduk dong. Gak bisa. Itu kayaknya enak semasa hidup Tengko. Tengko gak pernah makan kek yang kayak begituan. Karena uang Tengko semuanya. Bisa deh. Weh, kapan lagi guys bisa makan hantunya coy. Ini kamu yang bayarin kan? Iya, tenang aja aku bayarin. Coba aja, anak aku dulu itu sebaik kamu, sesoleh kamu. Biasalah anak durhaka. Enak.
Tehnya enak tapi langsung keluar lagi ini, mah. Coba makan dong, jangan minum teh terus. Makan, makan, makan. Ayo, ayo, makan, 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 makan. Yuk, duduk di sini. Waduh. Ngapain, ngapain kok. Wah, ini Taiga rusuh ya, guys ya. Si Taiganya nih. Ya ampun, si Tengko. Siapa sih itu lagi enak-enak makan juga. Ayo, ayo, makan lagi, makan lagi, makan lagi. Ya, ayo, duduk, 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 duduk. Mati. Maaf. Ya, kita dibunuh teman sendiri, guys. Padahal udah kita jajanin ya, guys ya. Dibunuh kita. Yuk, naik lagi bisa nggak? Oh, udah nggak bisa, guys. Gara-gara ditembak sama si Taiga ya, guys ya. Jadi hati-hati kalau ditembak sama si Taiga tuh nggak bakalan jinak lagi, guys, tengkonya ya. Ya udahlah, setidaknya kita sudah membuat dia bahagia walaupun sementara saja ya, guys ya. Oke deh, guys. Sampai di sini dulu aja videonya. Jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Woi, mau naik dong, mau naik. Udah, udah.